Halo, hari ini kita akan mengulik lagi karya tato buatan saya. Tato mana lagi yang akan saya ulik? Mari kita lihat videonya dulu. Untuk tato gambar ini, itu saya memakai tinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tinta ini ya. Yang pertama saya memakai Intense yang Soft Orange, lalu Eternal yang Light Purple, lalu Intense yang Periwinkle. Ini stikernya hilang karena di bandara. Terus ini Eternal yang karamel, lalu ini Eternal yang main green, lalu Eternal lagi yang lavender, ini Eternal lagi yang white. Hitamnya saya pakai super backing yang black elephant. Terus ini ada Eternal yang brown. Ini buat mencairkan tinta. Ini Star Blade yang coklat brown. Dan terakhir Intense yang dark green. Ini untuk yang gambar bawah ini kan gambarnya kan burung gagak menginjak jam pasir ya. Nah, untuk pasirnya ini saya memakai warna karamel, karamel dan brown. Nah, sama coklat brown. Jadi tiga ini. Saya membuat gradasi ini tiga tinta ini untuk membuat gradasi warna pasir dan sebagian-sebagian yang di sini. Jadi ini memakai warna ini. Pakai Eternal brown, Star Blade coklat brown dan Eternal karamel. Yang karamel ini yang untuk warna-warna soft ini. Karamel ini hampir warnanya hampir sama, seperti warna kulit kita, tapi dia agak tua sedikit dan agak kuning-kuningan. Terus jam pasirnya ini ada dominasi warna ungu yang kacanya ini dan putihnya. Ungunya ini ada ungu tua dan ungu muda. Saya memakai ungu tuanya light purple, Eternal light purple, dan gradasi mudanya memakai Eternal yang lavender di sini. Dan yang paling highlightnya yang paling ada warna putih jelas untuk memantulkan cahaya. Dan yang sini di bawah ini saya memakai yang paling tua Intense Dark Green, warna paling gelap sini itu dari Intense Dark Green. Dan saya yang paling terangnya pakai yang main green, yang tengah dengan main green, yang main green, dan mediumnya pakai yang periwinkle. Ini warna hitam, terus kakinya ini saya memakai Eternal yang karamel dan putih untuk highlightnya. Terus warna burungnya ini, yang sisi badannya ini kan warna gelap ya, dan sayapnya terang ya. Kalau saya bahas yang warna gelap ini, saya memakai paduan antara warna hitam, terus Intense Dark Green. Yang gelap ini paduan antara hitam dan Intense Dark Green. Dan untuk agak ini kan ada yang agak muda-muda ini, saya memakai periwinkle. Dan highlightnya yang terang-terang ini saya memakai Eternal main green, mint green. Eternal mint green ini yang warna terang. Lalu yang di sayapnya dan ekornya ini itu perpaduan antara mint green, periwinkle dan warna putih di sisi sini.
dan juga kepala. Pokoknya yang jadi ini saya pecah bikin seakan-akan burung ini tuh kena sinar bulan karena ini malam ya. Di sini harus lebih terang daripada badannya. Jadi harus ada pantulan cahayanya. Nah, ini warna ungu, light green sama lavender ada gradasi. Dan sini sebenarnya tapi nggak kelihatan ya fotonya. Sini tuh ada gambar kayak seperti gereja. Itu juga perpaduan antara karamel dan brown. Dan yang paling gelap brown coklat. Jadi permainan gradasi warna coklat. Jadi warna karamel ini itu coklat tapi coklat muda tapi coklat kekuning-kuningan. Jadi ini coklat tua, ini coklat medium, ini coklat muda tapi coklat kekuning-kuningan. Jadi makanya bilang sini seperti warna-warna kulit manusia yang warna sawo matang kekuning-kuningan. Ini enak juga warnanya. Warna favorit karamel itu juga. Terus ini juga ada seperti kuburan salib itu juga memakai warna brown. Dan untuk ini kan cover up ya. Ini sebenarnya cover up. Jadi gambar lama sudah saya tutupin semua. Ini untuk warna awan-awannya ini. Gambar awannya ini saya memakai yang peringkel. Terus ini atasnya ini sebenarnya ada warna soft ini. Itu main green. Jadi warna main green terus saya bikin keunguan sedikit itu pakai lavender karena lavender itu ungunya ungu sangat sudah sekali. Jadi dia untuk ungu tapi yang highlight. Jadi ungu soft. Jadi dia ungunya enggak begitu ngejreng. Itu lavender, ini makanya awannya agak keungu-unguan. Yang sini lebih gelap lagi. Sama sih, pakai perwinkle juga dan mint green cuman lebih banyak perwinkle-nya di sini. Dan ini black. Black putih ini hanya untuk highlight aja, pantulan cahaya yang paling titik paling terang. Dan ini tentu saja untuk mencarikan cinta. Oke, untuk episode ini saya kira sudah cukup. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.